Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKM FM, pilihan utama anda, untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam tafsir surah Al-Hadid, yang mana kita masih lagi membicarakan ayat yang ke-12, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Sadaqallahul Azim. Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal saleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu adalah satu kemenangan yang besar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat 12 ni, sebagaimana yang telah kita bincang pada asr yang lalu, ayat 12 ni nak menyatakan tentang bagaimana cahaya yang akan berada di hadapan, di sebelah kanan orang beriman, laki-laki dan juga perempuan. Dan kalau kita tengok ayat sebelum ini, ayat yang ke-9 sebagai contoh, diterangkan bahawasanya Rasul diutuskan Allah untuk membawa pimpinan bagi manusia, untuk mengeluarkan mereka daripada gelap gelita kepada terang benderang, kepada nur yang bersinar, iaitu nur cahaya yang ada dalam jiwa, sehingga jalan yang akan ditempuh itu tidak pernah tersangkut, tersekat kerana gelap. Terang itu, makna cahaya itu, telah diberikan dalam jiwa yang tidak akan hilang hatta dia meninggal dunia sekalipun. Bahkan dalam ayat 12 ini diterangkan bahawa nur itu akan dibawa sampai ke alam akhirat. Jadi laki-laki yang beriman mendapat cahaya, dan perempuan yang beriman pun mendapat cahaya nur tadi. Dan perkataan yauma tarul mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum. Yas'a nuruhum itu kata dalam tafsir Al-Azhar boleh ditafsirkan sebagai bergegas. Perkataan yas'a itu makna bergegas, iaitu cepat sekali cahaya itu memancarkan sinarnya bagi orang yang beriman, tak kira laki-laki ataupun perempuan, makna cepat sekali cahaya itu datang. Sementara itu dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bagaimana di sebelah kanan mereka pula terdapat buku catatan amalan, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Dan dinukilkan juga dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibn Kathir, yang menukilkan pandangan Al-Dhahhak mengatakan bahawa makna yang dimaksudkan wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka itu, ialah terdapat kitab-kitab catatan amal mereka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 71, faman utiya kitabahu biyaminih, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanan. Begitu juga dalam surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 ayat 7 hingga 8, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian sesiapa yang diberi ataupun menerima surat amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Jadi tuan-tuan, maksud daripada ayat ini menunjukkan siapa yang mendapat catatan amalan sebelah kanan, dia akan beruntung. Yuhasabu hisaban yasira, akan dihisap dengan mudah. Apa maksud hisap dengan mudah ini? Kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, ianya bermaksud dipaparkan sahaja.
dipaparkan saja untuk dia tengok, begitu saja. Sebab dalam hadis menyatakan sesiapa yang dihisab, maknanya diselidik betul-betul, udhiba, akan diazab. Sebab tu Aisyah bertanya Nabi, bukankah ayat Quran menyatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka yang diberi kitab di sebelah kanan maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, perhitungan yang mudah. Maka Nabi menyatakan hisab di situ maksud ard, iaitu paparan saja, dipaparkan begitu saja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian apabila dengan cahayanya, dengan catatan amalannya yang diberikan kepada mereka, maka disebut busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dikatakan kepada mereka pada hari ini ada berita gembira untuk kamu, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maknanya dikatakan kepada golongan yang beriman itu, laki-laki dan perempuan, ada berita gembira bagi kamu pada hari ini. Berita gembira kerana kamu mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi dalam tafsir Al-Marari menyatakan para malaikat akan berkata kepada mereka, bergembiralah kamu dengan balasan syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai ganjaran yang setimpal terhadap amalan yang telah dikerjakan, kerana perjuangan melawan hawa nafsu, meninggalkan perbuatan syirik serta dosa, iaitu ketika mana kamu di dunia dahulu kamu ingat pada Allah pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur, kamu ingat pada Allah, kamu bangun bertahajud, kamu berqiyamul lail, oleh itu beruntunglah kamu dan berbahagialah dengan hasil amalan kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 23 hingga 24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, sedangkan malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu memberi hormat dengan berkata, selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu, maka amalah baiknya balasan kamu di dunia dahulu. Jadi maknanya malaikat pun bagi tabik hormatlah kepada orang yang beriman ni, yang mereka sanggup sabar ketika mana berada di atas dunia, sabar dengan kesusahan, sabar menghadapi apa juga cabaran dugaan, tetapi mereka tetap teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu di akhirat nanti akan diberi berita gembira kepada mereka dengan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal mereka padanya. Dan Abdullah bin Mas'ud menerangkan tafsir daripada ayat ini bahawa ketika kelak makhluk manusia ketika mana melalui titian siratal mustaqim, cahaya itulah yang akan menjadi pemandunya. Cahaya yang diberikan, ada orang yang cahayanya akan menemaninya menyeberang sebesar gunung, ada yang cahaya yang akan menerangi dia setinggi pohon kurma, ada pula cahaya yang akan menemani dia seperti laki-laki yang berdiri, ada sebagainya kita sebut juga sebelum ini, ada yang sebesar jarinya saja, kadang terang, kadang gelap. Jadi itulah keadaannya yang diberikan, kita kata keistimewaan, dan khalidina fiha, diberikan berita gembira pula dengan syurga yang mengalir air di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah tuan-tuan, satu kenikmatan yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat besar, yang akan diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak syirik pada Allah, orang yang mengikhlaskan diri pada Allah, orang yang bersedekah menggunakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, semuanya itu dengan ketekunan mereka, dengan kesabaran mereka untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Sebab kita tahu para ulama ketika mana membicarakan soal kesabaran ini, para ulama menyatakan ada tiga jenis sabar. Kita nak tengok tuan-tuan, kita masuk dalam tiga ni tak? Yang pertama, sabar ini sabar ketika mana melaksanakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena sabar. Kalau tak sabar tak boleh tuan-tuan. Nak melaksanakan perintah Allah Taala pun perlu kepada kesabaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, sabar, iaitu dalam menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara maksiat dan dosa. Itu kena sabar. Bukan senang tuan-tuan, sebab dalam keadaan peluang untuk melakukan maksiat. Maksiat ni bukan nanti, kadang-kadang orang anggap maksiat ni apa ya? Maksiat ni apa-apa perkara yang menderhaka, melawan perintah Allah, itu maksiat. Orang mencuri pun maksiat. Ambil harta orang tanpa kebenaran, itu maksiat. Kadang-kadang orang bila sebut maksiat, dia nampak zina, itu maksiat. Tapi bercakap bohong, dia tak nampak maksiat.
mungkir janji, dia tidak buat maksiat. Sedangkan itu juga maksiat sebab dia melanggar perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, walaupun ada peluang di hadapan kita untuk melakukan maksiat, contohnya untuk menerima rasuah, ada orang bagi kat kita rasuah, kita terima tak ada siapa pun tahu, tetapi kita kena ingat itu satu maksiat yang dosa besar, kita jangan buat. Sebab apa? Sebab kita sabar, tak apalah, tak ambil, tak apa, Allah kan akan bagi ganjaran lebih besar. Walaupun waktu itu kita perlu sangat-sangat, kalau kita ambil banyak benda kita boleh buat ni, kita kata kan, banyak benda kita boleh guna kan. Kan ada orang tuan-tuan, dia kira nak ambil ya pantang orang tinggal sesuatu, dia bukan nak, contohnya orang yang tak amanah tu ramai hari ni, teman-teman zaman sekarang ni ada tak kata ramai pun taklah, tapi adalah juga dia tengok, contohnya bukan kata di tempat jauh, di masjid sendiri tuan-tuan, di masjid tempat beribadat kepada Allah, berapa ramai orang bila dia tengok ada orang solat tiba-tiba tertinggal sesuatu, yang jujur ramai juga dia cepat-cepat dapatkan kawan tu untuk diberi balik apa, contohnya dompet tertinggal dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama ada juga orang yang tak peduli, dia tengok orang tu orang keluar tak ada orang, dia tengok ada apa dalam dompet tu, ada 500, dia ambil 500, alasannya aku jumpa, kan begitu je alasannya. Maka dia mencuri, dalam masjid pun mencuri tuan-tuan, macam mana keadaan ni. Sebab itulah kedapatan hari ni kita tengok ada orang sanggup masuk masjid, masuk masjid rupanya nak curi duit tabung masjid. Ya Allah, dalam banyak-banyak nak curi dia sanggup curi duit tabung masjid ni. Ini orang hari ni sampai tahap yang seumpama itu. Kan, tuan-tuan, dikatakan kalau ada peluang di depan kita sekalipun, kena sabar. Ada orang, contohnya AJK Masjid atau siapa-siapa juga yang ditugaskan untuk kira duit hari Jumaat. Kira duit hari Jumaat, tuan-tuan, perlukan kepada amanah yang tinggi. Hari Jumaat, tengah-tengah masjid-masjid yang besar, ada yang dia punya belah-belah ribu, puluh ribu. Kan, kadang guna mesin dan sebagainya nak kira. Kadang yang mengira itu, ini Allah nak uji, dia sabar ke tak sabar? Kan, kalau dia tak sabar, dia tengok, alah kalau aku shot 102 bukan perasan, duk kira-kira tu pak masuk poket 100, tengok kawan lain duk leka sikit pak masuk 200 pula, kawan tak perasan pula pak masuk pula 500, oh sekejapnya tuan-tuan kan, orang tak perasan pun. Jadi maknanya boleh kalau nak buat, tapi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sabar, jangan buat maksiat. Walaupun peluang ada di depan kita, jangan kita melakukan perkara tersebut. Itu perlukan kepada kesabaran. Itu sabar. Yang ketiga, sabar apa? Sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kadang-kadang kita menghadapi pelbagai ujian. Kehidupan di atas dunia, dunia ini adalah ujian, tuan-tuan. Macam-macam yang kita hadapi. Semuanya itu insyaAllah akan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah. Baik, tuan-tuan. Kemudian disebut dalam ayat ini, khalidina fiha. Dalam surah Al-Hadid ini menceritakan tentang bagaimana orang yang diberi nikmat syurga itu, diberi berita gembira dengan jannatun tajri min tahtil anhar, khalidina fiha, diberi berita gembira dengan syurga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Subhanallah, iaitu selama-lamanya mendapat kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika huwal fawzul azim, itulah satu keberuntungan, satu kemenangan yang besar yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bagaimana kekalnya dalam syurga, yang kamu dengar sifat-sifat syurga itu, kamu dah dengar bagaimana sifat syurga yang disifatkan kepada kamu, nikmat-nikmat yang berpanjangan. Jadi bila mana kamu dapat kekal dalam syurga, itu adalah satu kejayaan besar yang dahulunya kamu inginkan. Maknanya semua orang nak syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi orang yang masuk syurga, sudah tentu mereka itu terlepas ataupun terselamat daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu keberuntungan, kejayaan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka akan dilayan dengan begitu begitu baik dengan cahaya yang ada pada mereka, yang mengiringi mereka. Berbeza dengan golongan-golongan lain yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cerita lain pula. Sebab itu dalam ayat 12 ni Allah menceritakan hal ehwal orang mukmin, bagaimana keadaan mereka di tempat perhentian, di titian serat, ketika mana nak melintas titian serat
di hari akhirat kelak. Bagaimana golongan yang lain? Contohnya golongan munafik. Setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan beriman, ayat berikutnya, ayat seterusnya, Allah Ta'ala nak menceritakan pula golongan yang selain daripada golongan yang beriman, iaitu golongan munafik. Apa akan berlaku kepada mereka ketika mana di akhirat kelak? Adakah mereka juga akan mendapat kebaikan atau bagaimana? Bagaimanakah ujian mereka? Bagaimana keadaan mereka, tuan-tuan? Bagi golongan munafik itu dan golongan yang kufar kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengetahuinya, insyaAllah jangan lupa untuk terus bersama saya pada rancangan Tafsir Al-Quran pada seri yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi untuk kali ini sekadar itu dulu. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azmi li walakum, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.